soalnya sedikit jawabannya banyak. Di Azhar ini soal ujian biasanya cuma 3 atau 4. Tapi setiap soal itu poin-poinnya banyak banget. Misalnya soal pertama, nanti poin-poinnya ada A, B, C, D, dan seterusnya. Karena itulah jawabannya juga banyak. Bahkan lembar jawaban yang disediakan itu sampai berjumlah 12 halaman. Tipe soalnya ada beberapa macam. Ada yang makoli atau isai, ada yang sohih atau khotok, ada soal yang akmil atau melengkapi jawaban. Namun ada juga yang tipe soalnya itu pilihan ganda atau biasanya disebut bubble sheet. Tapi ini jarang ya, cuman fakultas dan madah tertentu yang pakai tipe soal ini. Biasanya yang pakai tipe soal ini fakultas syariah. Itu untuk kuliah yang banin. Kalau banat beda lagi nih. Banat biasanya soalnya lebih banyak, kadang bisa sampai 2 halaman berbanding terbalik dengan banin. Tapi kalau tipe soalnya kurang lebih hampir sama dengan